نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار أما بعد فبابا ibu-ibu saudara sekalian jamaah tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kita berada di Arafah. Yang ditunggu oleh seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Nabi bersabda haji itu Arafah, rukun yang paling penting, rukun yang paling pokok haji itu Arafah. Jadi semua orang harus ada di Arafah. Atau dia sakit, atau dia sakit keras, itu harus dibawa dengan ambulan masuk Arafah. Ketika dia berada di luar Arafah, maka hajinya tidak sah. Rukun yang paling besar, haji ini adalah Arafah. Dan semua orang di seluruh dunia yang ditunggu ini, haji itu Arafah. Makanya, semua orang berusaha bagaimana bisa sampai ke Arafah. Karena di tempat ini dan di hari ini juga, Allah memerdekakan kaum muslimin dari api neraka. Dan orang menanyakan kepada malaikat apa yang mereka kehendaki dengan datang ke Arafah ini. Yang mereka kehendaki agar diampuni dosa mereka. Kata Allah, aku ampuni dosa mereka semuanya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Yang tak peroleh dimanapun berada. Tidak kemarin dan tidak juga besok, hanya ada pada hari ini, dan itu hanya ada setahun sekali. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah atau tidak. Karena jelas niat kita dan rumah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Dan puncak cita-cita seorang mukmin adalah surga. Haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali surga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Enggak ada yang lain, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Bukan jabatan, bukan karir, bukan yang lainnya. Tapi yang dicari oleh orang beriman adalah sorga. Bagaimana kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, jadi seperti sorga dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu, jemaah haji tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik itu ketika
khutbah Arafah maupun ketika di Mina maupun dalam kesempatan yang lain, silakan memberikan kesimpulan dari berapa yang Nabi sampaikan, baik itu dalam khutbah Arafah, ketika di Hajjatul Wada, maupun ketika di Mina, maupun di waktu yang lain yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat buat kita agar jadi bekal buat kita seumur hidup kita. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Dan Nabi selama 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Dan ketika Nabi haji bukan haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Dikatakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kemudian dakwah Nabi tidak pernah lepas daripada tauhid selama 23 tahun. Inti dari agama Islam adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Semuanya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku fardhu. Garis itu bagi Allah demikian aku perintah dan aku yang utama Islam. Jadi yang utama adalah tauhid. Ini tidak boleh ada perbuatan syirik. Allah tidak akan redha kalau ada orang yang berbuat syirik. Karena seluruh langit dan bumi ini milik Allah. Semua milik Allah. Maka ketika kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan hanya milik Engkau ya Allah. Seluruh Engkau ya Allah, penuhi panggilanmu. Seluruh milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki adil dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan seluruh makhluk ini. Kita wajib menunjukkan ibadah itu kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtu lisa illa li'budu ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwati matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia maka beribadah kepadaku. Aku gak minta rezeki dari mereka, aku gak minta makan. Allah yang terus harus memberikan rezeki dan Allah yang terus harus memberikan, Allah yang maha kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tujuan pokok ibadah adalah tauhid. Jauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau kita lihat di Indonesia dan lagi negeri yang lain, itu masih banyak kesyirikan. Orang masih banyak menyebutkan Allah. Ini perbuatan yang Allah enggak ridho. Dan Allah sangat murka. Ancamannya berat, Allah tidak akan ampuni dosanya. Dan Allah haramkan bagi mereka sorga. Perhatikan itu. Itu terhadap orang berbuat syirik. Di Indonesia masih banyak orang datang ke kubur-kubur wali, kiai, kemudian minta di sana doa kepada mereka, minta kesembuhan, minta jodoh, minta rezeki, minta yang lain, datang juga ke dukun-dukun dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik pun akbar.
syirik yang paling besar yang Allah nggak ridho. Allah sudah mengancam dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Wa billahi faqad iftara itsman 'azima. Semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan orang berbuat syirik, dia melakukan dosa besar yang paling besar. Dan Allah menyebutkan lagi dalam surah Al-Ma'idah, atau dalam surah An-Nisa ayat 28. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 22, Allah berfirman, إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan baginya surga, tempat tinggalnya neraka, neraka tak sejengkal tempat kembali. Jadi orang berbuat syirik neraka masih banyak. Kita wajib ingatkan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita, jangan sampai mereka datang, jangan sampai ikut ikutan datang ziarah kubur kembali. Ini perbuatan syirik. Ziarah kubur boleh, tapi ziarah dengan niat untuk meminta sesuatu, mengharapkan berkah dari kuburan itu nggak boleh. Atau kuburan Nabi Muhammad SAW nggak boleh, dengan niat mencari berkah nggak boleh. Tidak ada satu pun kuburan yang kumnya yang mengandung berkah, tidak ada. Niat kita ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Cuma kan ada kuburan Nabi di situ, kita sekadar ziarah. Sengaja niat ziarah ke kubur Nabi tidak boleh. Itu kubur Nabi. Apalagi kubur yang lain, Rasulullah SAW. Indonesia masih banyak berbis-bis. Sampai 50 bis, 100-an bis itu. Ziarah ke kubur wali, ini perbuatan syirik. Kita setelah pulang dari haji ini jangan sampai lagi berbuat demikian. Yang dulu kita wajib taubat. Ingatkan semua keluarga kita, jangan sampai berbuat syirik lagi. Itu tauhid, lawannya adalah syirik. Dan ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kepada istri kita, anak kita. Makanya wasiat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka kabirun." Jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Tidak ada kezaliman yang hukum yang paling besar dengan syirik. Makanya syirik itu harus dimusuhi, harus diperangi, harus dilakukan. Maka Nabi memerangi orang-orang berbuat syirik. Nabi bukan sekali dua kali perang, puluhan kali melawan orang-orang yang berbuat syirik. Sampai di hari terakhir Nabi suruh tempat-tempat kesyirikan dihancurkan semuanya. Tempatnya kata harus dihancurkan semuanya dalam satu hari. Tidak boleh ada lagi kuburan syirik, tidak boleh ada lagi pohon-pohon kesyirikan, tidak boleh ada lagi. Ini Islam. Ini agama Islam merupakan agama tauhid. Tidak ada lagi penyembahan kepada, tidak ada lagi penyembahan kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengajak orang-orang Nasrani, penghulu kitab semuanya, untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la nattakhidha ba'dana ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kembalilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita menyembuhkan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan orang Nasrani menjadikan
Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Gak boleh lagi. Apabila kalian berbalik, saksikan bahwa kami orang Islam. Jadi ini yang pertama tanamkan dan terus tanamkan pada diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, supaya mereka bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang anda harus ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita berkali-kali agar mengikuti beliau saja. Di muka bumi ini gak ada seorang manusia pun yang wajib kita ikut, melainkan cuma satu. Di muka bumi ini gak ada seorang manusia pun yang wajib kita ikut, melainkan cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita di kuburan ditanya tentang siapa? Man yuka, siapa nabimu? Tanya. Dari tanya bapakmu, ibumu yang enggak. Kiaimu, ustadzmu, tanya. Nabimu. Kita ikut nabi atau enggak? Kita ittiba kepada nabi atau tidak? Kita mengikuti jejak beliau atau tidak? Kita menjauhkan perbuatan bid'ah atau tidak? Karena Nabi SAW sudah melarang jangan sampai berbuat bid'ah. Nabi berkali-kali menyampaikan dalam khutbah, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin fin nar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Masalah kecil, masalah bid'ah, masalah neraka. Makanya di sore hari, di hari ini, di hari Arafah, di sore hari, Allah turun dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka ada agama lagi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Jadi jalan yang kita tempuh, jalan yang kita tempuh oleh Rasulullah SAW. Kita wajib kita. Jadi ini terus harus kita ingatkan. Makanya kita dimusuhi ketika kita menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang tauhid. Kita dimusuhi karena yang paling tidak senang kepada dakwah ini itu iblis. Iblis membisikkan kepada wali-walinya. Jadi nggak mau kalau ada orang yang melarang perbuatan syirik, melarang perbuatan bid'ah, iblis nggak mau. Justru mereka pengen semua manusia bersama iblis masuk mana? Dan itu Allah sebutkan dalam berapa ayat dalam Al-Quran. Makanya kita wajib untuk kita. Yang ketiga, Nabi selalu mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jatuh wadah itu Nabi sebutkan taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassakum bihima kitab Allah sunnah. Ketiga perkara, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah, Quran dan sunnah. Tapi Nabi juga sering mengingatkan kepada manusia agar berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mengikuti pemahaman sahabat. Karena pemahaman yang masuk hanya pemahaman sahabat. Pemahaman yang wajib diikuti pemahaman sahabat. Kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Hadisnya banyak.
Asarnya juga banyak. Suruh kita mengikuti Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu jalan selamat. Kita mau selamat dari firqah-firqah yang sesat. Golongan-golongan yang sesat. Aliran yang sesat. Yang ikut Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita ikut, ya ikut aliran yang sesat. Sekarang udah bukan satu. Satu lagi, bukan lebih dari ratusan aliran di Indonesia ini. Sesat semuanya. Pada sesat Nabi menyebutkan kembalinya ke mana? Neraka. Kita ingin selamat. Dunia dan akhir ingin selamat. Maka harus betul-betul kita beragama sungguh-sungguh, benar. Quran Sunnah Nabi misalnya. Gak bisa kita ubah dengan yang lain. Gak bisa kita tukar dengan yang lain. Gak bisa kita ganti dengan yang lain. Awat Quran wa Sunnah Nabi Sallam itu jalan hidup, itu jalan yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang Nabi sering ulang-ulang, baik dalam masjid Wada maupun di Mina, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha di syarikum hadha di baladikum. Kala halal balak itu kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram bagi kalian. Sebagaimana haramnya hari ini di negeri ini, di bulan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan itu, tidak boleh ada ketumpahan darah. Tidak boleh mengambil harta orang lain. Dan tidak boleh merobek kehormatan orang lain. Apakah yang melakna, memfitnah, itu tidak boleh. Termasuk dosa besar. Di tiga ini masalah berat. Nabi ulang berkali-kali. Darah. Karena orang yang membunuh seorang muslim, berat hukumannya. Dan masuk neraka. Yang kedua, makan harta seorang muslim juga ancamannya neraka. Yang ketiga, yaitu merusak kehormatan seorang muslim. Membicarakan aibnya, merusak kehormatannya, memfitnah, melaknat, dan lainnya. Ini semua gak boleh Islam. Dan setelah kita di Arafah ini, kita jaga lagi. Yang sampai kita berbuat dosa kepada saudara kita sendiri sama muslim. Dosa besar, dosa kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, Nabi ingatkan kepada kaum laki-laki agar memilih cara yang baik. Fastausu bin nisa'i khairan. Fastausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian agar kalian menasihati istri kalian dengan cara yang baik. Disuruh untuk menasihati dengan cara yang baik. Wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan dia akan tetap bengkok. Dipaksakan dia akan patah. Patahnya cerai. Tapi kalau dibiarkan tetap dia bengkok. Tapi tetap Nabi suruh fastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap tabiatnya bengkok, tetap dia akan berubah. Tapi tetap dinasihati dengan cara yang baik. Disuruh sabar untuk menasihati mereka. Dan itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita, dan akan ditanya tentang anak kita. Allah berfirman, ya ayyuhal anfusakum wa ahlikum wa ahlikum jaga diri kamu. Perhatikan itu, istri dan anak itu tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Itu dulu nomor satu.
baru karyawan, baru yang lain. Istri dulu, anak. Diperhatikan gak dari istrinya? Diperhatikan gak anaknya? Banyak orang tua memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Orang tuanya ke masjid, pakai jilbabnya panjang, pakai cadar. Anaknya narkoba. Anaknya gak puasa. Anaknya pergaulannya rusak. Anaknya sibuk dengan HP, gak pernah baca Quran. Karena orang tuanya tidak mencetak Quran yang baik. Ini mulai berubah nanti. Setelah pulang dari Arafah ini harus berubah. Tanggung jawab kita berarti dari apa? Karena Allah akan tanya dari kiamat nanti. Bagaimana tanggung jawab kamu dari istri kamu dan anak kamu? Bisa juga istri dan anak menyeret kita ke neraka. Karena suami tidak punya tanggung jawab kepada istri dan anak. Itu berarti kan? Kemudian yang keenam, yang perlu kita ingat bahwa kita ini banyak dosa. Dosa kita sangat banyak. Tidak terhitung saya dan antum sama. Kesempatan hari itu kepada Allah atas semua dosa. Diingat satu persatu. Dari mulai syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, berkata zuhur, berkata dusta, minum khamar, meninggalkan sholat, tidak pakai jilbab, melawan orang tua, durhaka pada suami. Itu ingat satu persatu dosa-dosa itu. Agar hari ini kita minta ampun kepada Allah. Agar kita keluar dari Arafah ini dalam kondisi dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, sebutkan semua dosa kita, kita menangis atas semua dosa kita, kita minta ampun kepada Allah. Bahwa kita ini hamba Allah yang banyak dosa. Karena waktu kita kotor, banyak dosa yang tidak diterima oleh Allah. Semoga Allah berfirman, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha qalbin salim. Dari yang tidak bermanfaat harta dan anak sudah orang datang. Hati yang bersih dari dosa. Hati yang bersih dari bid'ah. Hati yang bersih dari perbuatan dosa kemaksiatan. Itu Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Maka kita berusaha hari ini kita ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa perjalanan hidup kita ini masih panjang. Kita tak tahu hari ini, apa besok, apa lusa, apa tahun depan, kita tak tahu umur kita. Tapi perjalanan masih panjang. Kita wajib untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Terus diringi takwa itu dalam kehidupan kita. Makanya ketika haji itu Allah berfirman, wa tazawwadu khairan zadat taqwa. Bekallah kalian karena bekal yang paling baik adalah takwa. Bukan uang, bukan dolar, bukan real, bukan makanan, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah agar kita tidak melanggar syariat. Agar kita tidak melawan Allah, agar kita taat sami'na wa ata'na kepada Allah. Itu kata Rasulnya. Jauhkan semua larangan-larangan Allah. Takwa kepada Allah. Di mana saja kita berada, maka Nabi berpesan kepada sahabat dengan pesan ini. Cuma tiga pesan ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin ihsan. Bertakwa kalau di mana saja kamu berada, di Arafah, di Mekah, di Madinah, di negeri kafir, takwa kepada Allah kita dan Allah bersama kita. Jangan syariat jangan. Dia akan kewajiban. Takwa kepada Allah. Yang kedua, ini perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dosa-dosa kita iringi dengan perbuatan yang baik, dengan berpikir,
istighfar, dengan sedekah, dengan perbuat-buat kebaikan. Yang ketiga, bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Senyum, ketika orang itu senyum, kepada siapa aja. Di jamaah haji kita, bukan jamaah haji kita, di teman kita, bukan teman kita, selama dia muslim, disuruh. Wafali dengan sebuah hasan. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan ini jaga adab ini. Dan ini hilang sudah di tengah-tengah kaum muslimin. Kadang-kadang yang ngaji, hanya senyum pada yang ngaji aja. Yang pakai cadar, hanya pakai cadar aja. Bergaul dengan semua manusia akhlak yang mulia. Karena akhlak ini paling tetap dibangun dari kiamat. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa kita amalkan. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah menjadikan haji kita haji yang makbul. Dan habis sini kita sholat zuhur 2 rakaat, iqamah lagi sholat asar 2 rakaat di jamaah takdim. Kemudian apa yang saya sampaikan bermanfaat, kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.